Oke, okay, coy. Salju pertama pada musim dingin ini. Ini di belakang asrama aku ya. Ini asrama aku. Ini belakangnya hutan semua. Sananya gunung. Keringnya gunung. Ini pabrik aku yang dulu sekarang jadi museum, coy. Alias tutup. Keliling-keliling aja di sini, coy. Cari temanku ini tadi ke sini dia. Katanya sih mau nge-video juga. Ini kali pertama buat dia selama di Korea. Tapi sebelumnya dia juga udah di Jepang juga sih. Jadi udah tahu salju itu kayak gimana, udah tahu. Kalau daerah sini itu saya daerah bawah ya. Jarang sekali ada salju, coy. Paling sekali gitu, setahun itu sekali doang udah. Ini juga paling satu kali ini doang udah. Besok-besoknya enggak ada lagi. Seperti inilah. Tapi enaknya tuh daerah aku tuh kalau musim panas banyak yang dari daerah selatan itu main ke daerah aku ini. Soalnya daerah sini tuh panas itu kan. Banyak pantai juga. Nah itu kelebihannya daerah bawah. Ini udah senja ya. Udah berangkat senja. Habis maghrib nih, coy. Nah ini pabrik aku yang dulu. Sekarang udah tutup. Pabrik radiator CJ juga. Sebelah sana gunung juga. Gunungnya kayak gundul gitu. Daun-daunnya udah rontok semua. Kelihatan itu di tanahnya banyak salju. Kemana ini temanku? Nah itu di bawah sana tuh ada danau. Danaunya beku, coy. Yuk kita ke bawah. Wah, baterainya mau habis. Wah, dinginnya, coy. Baterainya mau habis. Udah kelap-kelip. Sana danaunya beku juga. Wah, anginnya kencang. Bekas jejak-jejak kaki para manusia. Temanku udah pulang deh. Jadi di depan aku sih. Nah, ini kantornya. Kantor pabrikku. Ini tamannya lega sekali. Pabriknya luas banget. Itu dia punya pabrik ya, perbangunan di sini dua, terus nah itu situ satu, itu juga udah jadi museum, coy.
alias tutup. Yang satunya anjlok. Dinginnya mulai terasa banget. Sajunya. Wow, amazing. Batunya bisa gini. Ada aja ya. Dingin. Dingin banget, coy. Sepi, enggak ada orang. Cuma ada aku. Kita lewat sini. Lewat pabrik tempat kerjaku. Nah, ini pabriknya kayak gini. Dalamnya kita ngerakit, namanya sih transformer, buat listrik gitulah. Sepi, udah pada pulang.